Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita saat ini tertulis dalam Mazmur 69 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Ya Allah, Engkau mengetahui kebodohanku, kesalahan-kesalahanku tidak tersembunyi bagimu. Demikian firman Tuhan. Sobat Kairos, pernahkah kita merasa tertekan dan tenggelam dalam berbagai persoalan? Pemazmur pernah mengalaminya. Pemazmur merasa lesu dan lemah dalam segala persoalan yang ia hadapi. Persoalan yang tidak hanya datangnya dari luar dirinya, tetapi juga dalam dirinya. Dalam ayat ini jelas bahwa persoalan yang membuat ia lesu dan lemah adalah karena kebodohannya dan kesalahannya yang awalnya ia coba tutupi, tetapi malah membuat dirinya semakin tidak tenang dan tidak nyaman. Karena bagaimanapun usahanya untuk menutupi kesalahannya itu, Tuhan tetap mengetahuinya. Oleh karena itu, pemazmur kemudian tidak lagi berusaha menutupi kesalahannya itu, melainkan memohon agar Tuhan mengampuninya. Karena hanya dengan itu saja ia dapat tenang. Pemazmur sadar bahwa ia juga pendosa. Maka ia dengan jujur mengakui dosanya. Ia minta jangan sampai kasus dia sebagai pendosa menjadi sandungan bagi orang yang saleh, yang taat kepada Allah. Seandainya Allah sudi mendengarkan dia. Sobat Kairos, melalui renungan kita saat ini, kita diingatkan bahwa kita semua adalah orang yang lemah dan berdosa. Dan kita bersyukur memiliki Tuhan yang penuh kasih dan pengampun. Oleh karena itu, mari datanglah kepada Tuhan untuk menyesali dosa-dosa kita dan minta pengampunan agar hidup kita di dalam ketenangan dan kedamaian. Dan tidak kalah pentingnya, marilah kita menghindari dosa, karena itulah yang Tuhan inginkan agar kita lakukan. Marilah kita menghindari dosa agar tidak berdampak buruk pada umat Tuhan. Marilah kita tentu saja menghindari dosa agar tidak mempengaruhi orang lain untuk berbuat dosa. Marilah kita juga berdoa untuk diri kita sendiri dan saudara-saudara kita di dalam Kristus agar Tuhan tidak membiarkan kegagalan kita mempermalukan gereja-Nya, Kristus dan tujuan dari Allah. Amin. Selamat beraktivitas, Sobat Kairos. Tuhan Yesus memberkati kita.